Kenapa dia belum minum tuh kopi ya? Tante, kok kopinya nggak diminum? Enggak, masih kenyang. Kenyang minum apa? Minum kamu. Sebentar lagi lu bakal mati. Dan gua bakal dapetin harta warisan. Dan gua bisa membuat apa aja dengan duit dan kekayaan yang gua dapet. Kenapa sih? Kok senyum-senyum aja? Mau lagi ya? Ayo. Tante, kok ini minuman rasanya aneh sih? Kalau udah nggak enak, jangan diminum. Jangan-jangan kadaluarsa loh. Rasanya udah nggak enak banget. Asem-asem manis. Aduh. Deh, jangan bercanda. Son? Sony? Sony? Son? Tolong! Tolong! Aduh, bangun dong, Son. Kamu kenapa sih? Tolong! Dia sudah meninggal, Bu. Meninggal? Iya. Itu Bang Sony. Lagi rajin dia. Jam segini udah nongol. Mana sih yang namanya Bang Sony? Itu yang lagi jalan. Pantesan dia jadi omongan cewek-cewek. Kalau kayak gitu, gue juga mau jadi ceweknya. Lu pengen juga dimakan buaya darat? Lama gak ketemu, tambah cantik aja lo. Kalau gue tambah cantik, lo pasti gak tinggalin gue dong. Lagi ada film bagus lo, nonton yuk. Serius, lo mau ngajakin gue jalan? Gue mau sih, tapi gue lagi gak ada duit. Lo nyebarin gue ya. Lagian kamu kan lagi baru dapet kiriman dari kampung. Alah, gembel juga lo. Gue pengen minta bayarin, malahan lo yang minta bayarin gue. Sony. Lo serius gak sih ngajakin gue jalan? Besok aja kali ya, gimana? Kenapa? Ntar takutnya cowok lo marah lagi sama gue. Besok aja. Dasar buaya. Gue kan udah bilang sama lo. Gue gak mau kawin muda. Ngapain sih lo gunting? Hah? Gugurin aja udah langsung. Ya, tapi aku takut bang. Gimana kalau kita kawin aja? Udah gue saranin sama lo. Gugurin aja kandungan lo. Lo gak tau tetep pengen nikah sama gue? Ya lo harus tanggung resikonya. Gue tuh masih muda. Gue masih kuliah. Belum punya penghasilan gue. Harusnya lo ngerti dong. Gimana sih, Lui? Ya abis gimana dong, Bang? Aku bingung. Bingung kenapa lagi? Emangnya lo udah bilang sama orang tua lo? Oke juga tuh, Tante. Gila. Tajir berat tampangnya. Gua harus tangkep nih mangsa. Gua harus dapetin dia. Halo? Halo? Bang? Bang Sony? Sialan. Jangan-jangan dia lepas dari tanggung jawab. Lo ngapain sih? Tiap kali teleponan sama Sony pasti berantem. Bete deh ngeliatnya. Iya, Wi. Lo ada masalah apa sih? Kesel banget gak sih lo? Lagi baik-baik nelfon tiba-tiba dimatiin. Bete banget. Wah, lo harus tempel terus tuh cowok lo. Jangan-jangan dia punya gebetan baru lagi.
kamu ngeliatin? Gak kenapa-napa kok. Saya boleh kenalan gak? Lucy. Nama saya Sony. Ini kartu nama saya. Pasti nanti saya telepon. Bener ya, saya tunggu loh. Namanya Lucy, orangnya cantik, seksi, dan kelihatannya dia kayak orang kaya. Kalau misalkan gue bisa dapetin dia, pasti gue bisa dapet apa aja yang gue mau. Ah, hai. Bang! Bang, aku belum selesai ngomong kok teleponnya dimatiin sih? Sorry, habis duit abang habis. Wiwi tau sendiri kan sekarang wartel mahal. Tapi ini kan masalah penting. Aku nggak sanggup jalanin sendirian. Terus sekarang kita harus gimana dong? Aku udah telat 2 bulan nih. Udahlah, nggak usah dipikirin. Ntar tambah stres lagi. Iya kan? Iya nggak? Bang bercanda mulu. Jabang bayi ini terus berkembang. Jabang bayi diurusin. Abang dong diurusin. Halo. Halo, Tante. Tante Lucy? Saya Sony, Tante. Eh, Sony. Apa kabar? Iya dong, Tante ingat. Masa Tante lupa sih? Ini, Tante. Saya mau main ke rumah Tante. Boleh nggak? Boleh. Ya udah, datang aja. Tante tunggu loh. Lagian, hari ini Tante lagi free. Oh, iya. Tapi anu Tante, saya nggak punya ongkos, gimana ya? Oh, itu sih masalah gampang. Kamu naik taksi aja, nanti Tante yang bayarin, ya? Oh, ya udah, kalau gitu saya kesana sekarang Tante ya. Oke, okay, bye. Ya, Mbak. Gila, tajir berat nih Tante. Silakan duduk dulu, Mas. Oh, ya. Makasih, Mbak ya.
Akhirnya kamu datang juga. Aku tahu. Pasti kamu naksir banget sama aku. Kok bengong sih? Habis tante cantik banget kalau lagi pakai gaun itu. Ah, bisa aja kamu. Emang saya paling bisa, tante. Jangan-jangan si Wiwi hamil. Kamu kenapa, Wi? Enggak, Bu. Aku nggak enak badan. Mual. Kamu hamil? Kamu nggak hamil, kan? Saya hamil, Bu. Ya nggak mungkin dong tante hamil. Lagian anak tante semuanya udah besar-besar. Masa mau dikasih adik lagi sih? Anak tante? Emang anak tante di mana? Mereka semua ada di luar negeri. Dan kayaknya mereka males deh pulang ke Indonesia. Kalau suami tante kemana? Suami tante udah meninggal. Makanya tante sekarang sendirian ngurusin semua perusahaan yang ditinggalin suami tante. Perusahaan? Iya. Suami tante ninggalin 3 perusahaan besar. Ada yang bergerak di bidang hasil bumi, ada perkayuan, dan juga properti. Loh, bagaimana ceritanya tante sendirian nih? Tante bisa mengurus 3 perusahaan besar sekaligus. Justru itu. Makanya tante perlu sekali refreshing. Untuk ngobrol, ya saling tukar pendapat. Ya, selain tukar pendapat, tukar nasib juga bisa. Pokoknya gue harus dapetin harta dari dia sebanyak-banyaknya. Pokoknya kamu harus menikah. Bapak tidak mau anak kamu lahir tanpa ayah. Bapak malu, Wi. Malu. Astagfirullahaladzim. Iya, Wi. Kamu harus minta pertanggungjawaban Sony. Suruh dia kemari nemuin bapak, ya. Dia harus tanggung jawab. Jangan mau enaknya sendiri, ya. Waduh, keren banget nih mobil. Mobil siapa ya? Anjrit. Woi, San! Ngeliatin apa lo, setan? Gua gak kenalin lo, sumpah. Lo, pesugihan di mana sih sampai dapet tuh mobil? Hidup itu penuh dengan kejutan, dan kita gak tahu kapan itu datang, iya gak? Harta tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Jadi, kalau ada di antara kita yang mementingkan harta, mementingkan kemewahan, apalagi didapat dengan cara-cara yang tidak benar, maka Allah yang udah pernah mati aja. Lo, mana juga Ustadz ceramahnya kayak gitu. Eh, lo ngapain? Nih, lo lihat sendiri kan, sekarang banyak Ustadz yang sekarang jadi entertainer. Ya, terus kita ngapain juga percaya sama omongan dari mulutnya orang kayak gitu? Iya nggak? Apalagi sekarang banyak Ustadz gadungan. Bener nggak? Bila lu, ah. Bang, kita harus ngomong. Oke, aku bisa cabut. Oke. Bang, kita harus nikah secepatnya. Gua kan udah bilang sama lu, gugurin aja kandungan lu. Tapi bapak sama ibu udah tahu. Hah? Jadi lu udah bilang sama orang tua lu? Udah. Dan kamu disuruh nemuin bapak.
Bapak sengaja manggil kamu datang kemari karena kamu harus bertanggung jawab perbuatan kamu. Secepatnya Bapak menunggu kedua orang tua kamu untuk meminang Wiwi. Kalau orang tua saya secepatnya untuk datang kayaknya nggak mungkin, Pak. Apalagi dadakan kayak gini. Ya maklum, Pak. Orang tua saya kan kerjanya di luar negeri. Terus gimana? Kamu kan harus nikahin Wiwi. Ya, kalau cuma untuk menuruti apa kata Bapak dan Ibu, saya sih nggak ada masalah. Saya bersedia mengawini Wiwi. Bukan cuma bersedia menikah saja, Sony. Tapi biaya pernikahan sekarang tidak murah. Tidak cukup 10 juta. Kecuali kamu hanya menikah di KUA. Masalah biaya itu masalah kecil, Pak. Bapak tinggal sebutin aja berapa. Nanti semuanya akan saya tanggung, Pak. Waduh. Gue dapat mantan orang kaya ya. Mujur benar ya nasib anak gue. Bapak sih memperkirakan ya kurang lebih 20 juta. 20 juta, Pak? Besok saya kirim 40 juta. 40. Yang benar, Nak Sony. Kalau emang iya, Ibu akan undang saudara-saudara yang rumahnya pada jauh biar rame. Silakan, Bu. Ibu bisa undang siapa aja yang pengen Ibu undang. Maaf sebentar ya, Pak. Halo. Iya. Ya udah. Saya kesana sekarang ya. Iya. Iya. Oke, bye. Masih ada yang perlu dibicarakan nggak, Pak? Saya rasa tidak ada. Kalau begitu kan saya kebetulan juga masih ada urusan di luar, Pak. Jadi saya nggak bisa lama-lama di sini. Iya. Kalau ada kemajuan atau ada perubahan atau segala macam ya Bapak bisa telepon saya ke sini, Pak. Iya, iya. Saya pamit dulu, Pak. Iya, iya. Mari, Bu. Makasih, Nak Sony. Bantu kita baik, Pak. Halo, Tante. Sorry agak telat. Kamu udah bikin aku nunggu. Kamu tahu kan, aku paling gak suka nunggu. Iya, aku janji. Mulai besok, aku gak akan telat lagi. Dari mana sih kamu? Aku dari kampus, iya, dari kampus. Terus habis itu ketemu siapa? Pacar? Memang ketemu sebentar doang. Gak ngapa-ngapain lagi pula. Dengar ya, aku gak peduli kamu mau ketemu siapa, kek. Mau ngapain ke sama pacar kamu? Pokoknya setiap saat aku butuh, ya kamu harus ada. Iya. Ya udah dong, jangan marah-marah terus ya. Jelek tau. Lihat, Bu. Anak kita sepertinya menyadari kesalahannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah saya mohon ampun serta mohon pertolongan. Kabulkanlah permintaanku ini, ya Allah. Amin. Rp60 juta cukup? Wah, cukup banget, sayang. Kamu mau bikin film apa sih? Kok cuma segitu? Ya, namanya juga mahasiswa, Tante. Kita akan bikin film cuma cari nilainya aja. Oke, aku kasih kamu. Tapi kamu ingat ya, aku nggak mau buang-buang waktuku lagi. Setiap saat, kapanpun, dan dimanapun aku butuh kamu, kamu harus siap. Oke, nggak masalah. Oke nih, gua untung 20 juta. Ongkos kawin gua sama Wiwi cuma 40 juta. Selamat ya, lo. Bang, saya senang banget deh. Akhirnya Bang jadi suami aku. Dan yang paling penting,
bayi dalam kandungan aku ini, kalau udah lahir, dia udah punya bapak. Bagi gue tuh yang paling penting adalah gue udah menuhin semua kemauan orang tua lo. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Kok gitu sih, Bang? Ini kan perbuatan abang juga. Perbuatan gue. Lo juga kan yang mau nyalain gue lagi lo. Halo. Halo, sayang. Kesini dong, temenin tante. Aku kangen nih. Tapi kan sekarang udah malam. Halah, kamu kayak anak kecil aja sih, sama malam takut. Udah deh, kamu kesini. Tante perlu teman ngobrol nih. Tante juga udah siapin telur setengah mateng tuh buat kamu. Oke? Okay? Yaudah, saya kesana sekarang deh. Dengar ya, aku gak peduli kamu mau ketemu siapa kek, mau ngapain ke sama pacar kamu. Pokoknya setiap saat aku butuh, ya kamu harus ada. Bang, kamu mau pergi ya? Gue ada urusan mendadak nih. Ini kan malam pertama kita, masa kamu ninggalin aku sih? Udahlah, bahasnya ntar aja, gue harus pergi. Bang! Bang, jangan pergi, kenapa bang? Kenapa mesti sekarang sih? Nggak ada waktu lain ya? Ya, kamu kan tahu, tante selalu kesepian. Lagi pula, hasrat ini nggak bisa ditunggu-tunggu. Dia bisa datang aja kapanpun. Ya, tapi kamu harusnya ngerti juga dong. Kadang aku kan juga capek. Tenang dong, sayang. Tante kan udah sediain vitamin buat kamu. Nih, 20 juta. Buat apa nih? Ya, sekedar nambahin uang jajan kamu aja. Kamu perlu dong beli baju baru, celana baru, ya kan? Ayo, ambil sayang. Kamu tuh emang paling bisa ya, bikin orang gak berkutik. Kenapa, Wi? Berantem sama suamimu ya? Wi, hari gini suami kami belum bangun. Rezeki bisa dipatok ayam, dibawa kabur. Dulu nih bapak waktu pengantin baru, pagi-pagi udah bangun duluan sebelum mertua. Kalau enggak, bapak malu, Wi. Udah sana, bangunin suamimu. Bang Sony tadi malam pergi. Pergi? Pergi kemana? Katanya sih ada bisnis baru gitu. Pergi bisnis? Kalau bisnis, nggak apa-apa. Dia berarti cari duit untuk kamu. Bapak setuju kalau itu. Mudah-mudahan apa yang dikatakan bapak benar. Tapi perasaanku kok ngatakan lain ya. Perkebunan itu dibeli oleh kakekku pada zaman Belanda. Cuma karena letaknya yang terlalu jauh, manajemennya jadi agak sedikit berantakan. Ya itu juga karena aku jarang kesini sih. Males, habis terlalu jauh. Sekarang semua perkebunan itu aku atasnamakan menjadi atas nama kamu. Kamu pasti bercanda. Mana mungkin aku bisa dapetin perkebunan seluas ini? Kenapa nggak mungkin? Kan semuanya aku yang ngatur. Pokoknya, selama kamu masih menjadi anak yang manis, segalanya pasti mungkin. Terus bagaimana dengan anak-anak kamu? Apakah mereka akan menanyakan keberadaan kebun teh ini? Oh, anak-anak. Ah, itu masalah kecil. Semuanya bisa kuatur. Dan aku rasa nggak ada salahnya dong kalau aku kasih sedikit aja imbalan untuk orang yang udah begitu baik mau menemani aku saat aku kesepian. Ini dia yang gua tunggu. Tapi kalau bisa semua hartanya jadi milik gua. Jangan cuma perkebunan teh doang. Malam ini adalah malam buat pesta kita semua. Ya kan, men? Yeah. Mantap banget itu. Buat teman kita ini,
yang paling ganteng sekampus, ya nggak? Tapi jangan dulu, jangan tangan dulu nih. Dia kan udah punya bini. Tetap aja mudanya bergelora, ya nggak, men? Dan acara ini nih, dia yang hadiahin buat kita. Oke nggak tuh? Malam ini, gue jadi orang kaya. Abisin. Kalau kurang, gue beliin lagi. Kalau perlu, pabriknya gue beli. Iya gak? Minum. Kamu nunggu suami, Wi? Gimana sih suami kamu tuh? Dulu aja nyolong-nyolong. Sekarang udah syah serumah. Malah tinggalin terus. Lah, tuh dia datang. Masya Allah, Sony. Kamu mabok ya? Kamu kurang ajar? Kamu bikin jelek nama bapak di kampung ini? Udahlah, Pak. Nggak usah dengerin omongan orang lain lah. Sony, maksud bapak sama ibu itu nggak begitu. Kamu kan udah nikah sama Wiwi. Ya udah, baik-baik aja. Kejelekan yang dulu tuh jangan diulang-ulang lagi. Iya, Bang. Kamu jangan pergi mulu dong. Nanti kalau aku butuh kamu gimana? Heh! Kalian kenapa jadi ngatur-ngatur kayak gini sih? Sebagai suami yang baik, saya kurang apa? Uang kan tiap bulan saya kasih. Masih kurang? Sombong benar kamu, Sony. Mentang-mentang tiap bulan kamu ngasih uang ke bapak, kamu masih enaknya saja. Bapak hanya minta satu. Wajar. Wajar sebagai suami. Nggak ada yang lain kok. Kurang ajar. Halo, Bang. Berasa nggak tahu diri. Hei, Pak. Saya tuh kurang apa sih, Pak? Bapak minta saya untuk menikah sama Wiwi. Saya nikahin. Saya tanggung hidupnya Wiwi. Makan. Kebutuhan dia. Malahan saya udah mau beli rumah buat Wiwi, Pak. Tapi satu. Bapak jangan pernah ngusik-ngusik kepribadian saya. Karena saya masih pengen senang-senang, Pak. Kalau Bapak sama Ibu gak suka, bilang. Mulai besok, saya pun bisa nyerahin Wiwi. Bang, harusnya kamu jangan ngomong kayak gitu. Bapak sama Ibu kan biar mesin kayak gitu mertua kamu juga. Jangan dikasarin kayak gitu, Bang. Gue kurang hormat apa lagi sih, Wi? Kalau gue gak hormat, lo gak bakalan gue nikahin. Tapi harusnya lo bilang sama orang tua lo. Gak usah ngusik-ngusik hidup gue. Minta duit aja masih sama gue, so nasehatin. Alah. Ya, maafin saya ya, Bang. Tapi besok, Abang bisa nemenin saya kontrol ke dokter, kan? Nih, duit. Ambil! Nih. Besok lo cek sendiri. Gue gak bisa nemenin lo. Kenapa Bang Sony selalu menghindar kalau gue ajakin pergi ya? Apa dia malu kalau udah punya bini? Tapi apa lagi? Masuk sana. Kontrol rutin, Liz. Suami lu mana, Wi? Suruh temenin dong. Wi, gue dengar suami lu gak bisa ngelain kebiasaan buruknya ya? Suka mainin cewek-cewek. Astagfirullahaladzim. Liz, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Itu bisa jadi fitnah loh. Ya, Wi. Lu kayak gak tau laki lu aja sih.
kemarin aja nih, gue di mall ngeliat dia jalan sama tante-tante. Masya Allah, kamu kalau ngomong jangan sembarangan, Liz. Kalau lo nggak percaya, lo tanya aja Mira. Dia juga ngeliat kok. Iya, Wi, bener. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Gue kasihan sama lo, Wi. Lo jalan sendirian bawa tamper segede gitu. Tapi suami lo asik-asikan tidur sama perempuan lain. Bang, mau kemana lagi kamu? Mau ketemu perempuan itu lagi? Ngapain lo ngurusin gue? Abang mau kemana? Kemarin abang emang ketemu sama perempuan itu kan? Iya, gue pergi sama cewek. Emang kenapa? Kamu tega-teganya sih ngelakuin sama istri yang ngandung bayi kamu. Kamu udah berkhianat sama cinta dan pernikahan kita. Asal lo tau ya, gue nikah sama lo nih karena gue dipaksa sama orang tua lo. Dan lo yang minta gue kawinin lo, iya kan? Udah gue bilang dari dulu, gue belum siap buat nikah. Gue belum siap jadi suami yang baik, diem di rumah. Dan lo harus tahu ya, kita berdua ini nikah tidak didasari dengan rasa cinta. Jadi lo gak berhak ngelarang gue untuk bergaul sama siapa aja. Astagfirullah. Bang! 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 Beristighfar, Bang! Kamu ini udah bukan bujangan lagi. Kamu harus menafkahi sel air dan batin. Bukan hanya ngasih uang-uang. Tapi kamu juga harus penuhi kebutuhan batin saya. Saya juga butuh kasih sayang. Saya perempuan. Pikir dong punya perasaan. Gue udah jelas kan ngomong sama lo. Gak usah pakai perasaan. Kalau kita bisa menjalani dengan baik, itu baru bagus. Awalnya kita udah gak baik. Setengah punya perasaan. Puas lo. Puas! Tampar lagi! Mulai sekarang, lo udah bukan istri gue lagi. Bang! Bang! Sony, kamu udah buat aku nunggu. Kamu bikin kesel aku, tau nggak? Emangnya berapa harga waktu kamu, ha? Berapa? Kamu tuh nggak pernah peduli sama aku. Nggak pernah ngasih kesempatan ke aku untuk menikmati hidup aku walaupun semenit saja. Padahal setiap apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, selalu aku turutin. Tante, kamu tuh udah beli saya, tau nggak? Memang betul kamu. Aku sudah membeli semua hidupmu. Hanya untuk menyenangkan diriku, hanya untuk mengisi waktuku, aku harus membayar itu semua. Yah, apa boleh buat? Kalau aku harus keluar uang hanya untuk mengisi waktu. Dan kamu, kamulah pengisi waktuku. Kamu pengisi kehampaanku. Kamu pemuas dahagaku. Pemuas nafsuku. Dan kamu tahu nggak berapa harga yang harus aku bayar hanya untuk membeli waktu? Hah? Seharga perkebunan teh. Memang kamu udah ngebeli aku. Sekarang aku milik kamu. Tapi kapan aku dapatkan apa yang aku inginkan, ha? Kapan? Tenang, sayang. Jangan khawatir. Permainan kita masih panjang, ya? Kamu akan mendapatkan semua bayaranmu pada saatnya nanti. Perkebunan teh milikku itu hanya sebagian kecil dari kekayaanku. Oke? Nah, Sony. Yang ditunggu sudah datang. Siapa bilang kagak mau balik lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, Nak Sony, istri ente udah cerita sama saya tentang perkawinan dan sikap hidup Nak Sony. Saya turut prihatin. Maksud Pak Ustadz, prihatin apa nih? Ente nikah kayak orang beli barang aja. Istri ente kan manusia, dia juga punya perasaan. Jangan mentang-mentang udah ngasih duit, terus kasih nafkah lahiriah, terus ente mau sesuka hatinya. Oh, gak bisa begitu dong. Di dalam Al-Quran,
kita dianjurkan untuk menikahi budak yang muslim dan meninggalkan wanita yang kafir. Ente mesti menghormati wanita. Masa wanita baik-baik, keturunan dari baik-baik, muslim lagi, disia-siain? Saya ini nggak pernah ngerasa nyanyain istri saya, Pak. Saya nggak pernah bohong sama dia. Saya nggak pernah saya bilang sayang, sebenarnya itu saya nggak sayang sama dia. Nggak pernah, Pak Ustadz. Saya nggak akan nafkahin dia kalau dia itu bukan istri saya. Pak Ustadz, masalah nafkah itu relatif, Pak. Masih banyak kok istri-istri yang lain yang masih mau dijadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, bahkan ke-9. Iya kan? Masih suka jalan sama perempuan lain. Lu jangan bikin ribut di sini, Wi. Malu, Wi. Udah, kau pulang sama saya sekarang. Sayang, siapa dia? Saya istrinya Bang Sony. Kamu siapa? Kamu tanya sama dia siapa saya? Tante! Tante, tunggu! Udah, Bang. Kamu pulang sama saya. Gua nggak akan mau balik lagi sama lu. Sekarang! Sama perempuan nih. Maksud lo bini lo? Dia mah gak gue pikirin, ngapain mikirin dia? Pusing aja. Masalahnya nih, gue ribut sama Tante Lucy. Ya udahlah, lo heboh amat sih. Lo cari lagi lah yang lain. Kan gampang. Enak banget tuh kalau ngomong. Bukan begitu, Boy. Nih, gue udah mau dikasih perkebunan teh. Surat-surat tanahnya itu udah di atas nama kan nama gue. Itu dia masalahnya. Oke lah. Yang gue bingung, gimana caranya biar gue bisa deket lagi sama dia? Ya, lo deketin lagi aja. Gimana caranya? Ngelayanin dia? Wah, enggak deh. Udah nyerah gue. Asal lo tahu ya, dia itu maniak, Boy. Lo mau cepat-cepat nggak? Gimana? Bunuh aja. Itu emang udah lama gue pikirin. Tapi gue bingung gimana caranya biar kesana itu nggak ketahuan kalau itu tuh pembunuhan. Lo kira gampang apa? Ide lu boleh juga, Boy. Tapi lu jangan lupa bagian gue, ya. Masalah bagian mah kecil, udah pokoknya lu tenang aja. Jadi? Jadi. Gue cabut dulu. Yoi. Si Kacung kadang-kadang pinter juga deh. Permisi, Tante. Cari siapa ya? Saya temennya Sony. Saya mau menyampaikan ini, Tante. Dia bilang dia sangat menyesal dan ingin minta maaf sama Tante. Dia berharap Tante mau maafkannya. Oke, oke. Kalau gitu, kamu suruh dia tunggu di hotel tempat biasa, ya? Kena lo sekarang. Oke, Tante. Permisi. Makasih, ya. Iya. Sony, Sony. Tante, saya nggak disuruh masuk nih.
Yang meninggal siapa, Tante? Sony. Sony meninggal. Sony, kenapa, Tante? Dia meninggal keracunan.